barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat awil musyahidina wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan ketiga, berarti sudah tiga pekan juga kita tidak ngaji. Setelah Idul Fitri, alhamdulillah kita diizinkan Allah kembali menikmati hari-hari mengaji ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal-amal saleh kita di bulan Ramadan dan setelahnya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bersyukur kita kepadanya pada petang ini kita kembali melanjutkan mengaji. Semoga semakin membuat kita bersemangat beramal dan menghadapi masa depan yang abadi insyaAllah ta'ala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama ini dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita memahami dan mengikutinya. Salawat dan salam bersambung kepada para istrinya, anak cucu dan keturunannya, para sahabat yang telah berjihad bersamanya, para tabi'in yang setia mengikuti, dan seluruh kaum muslim dan muslimat sampai akhir masa. Kaum muslimin, selamat hari raya. Raya apa ni? Idul Fitri atau 6? Yang terakhir 6 kan ya. Tapi yang syar'i Fitri. Yang syar'i aja lah ya.
Idukum mubarak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saya kuliah atau kemarin dan tadi katanya sudah berapa orang yang selesai puasa 6 hari Syawal. Khususnya yang dari Bangkinang. Alhamdulillah belum ada yang sempurna. Ayo sudah puasa alun. Jadi cendo aji kalak kalun juga sana. Aji ala kemoka alun. Ayo sudah puasa alun. Jadi nampaknya manifestasi syukur belum tepat sebenarnya alasannya. Karena belum selesai dikerjakan, tiba-tiba sudah ayo. Jadi kalau ada merasa manifestasi syukur belum tepat. Nah, apalagi mengkiaskannya dengan perayaan-perayaan kebangsaan dan nasionalisme, jauh berbeda. Semoga Allah SWT berikan kita istiqamah, merasa bahagia dengan apa yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cukup, bahkan lebih dari cukup. Kembali kepada Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala rahimahullah fi babi al-mubadarati ila al-khairat. Bab tentang bersegera berbuat kebaikan atau berlomba-lomba berbuat kebaikan. Alhamdulillah Ramadan telah berlalu dan dengan taufik dari Allah dan kemudahan yang diberikannya, kita sudah melakukan apa yang disuruh sesuai dengan kesanggupan. Dan alhamdulillah semangat di bulan Ramadan, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berkelanjutan. Qala rahimahullah al-thani ashar, yani al-hadith al-thani ashar, hadis yang ke-12 dalam bab ini, hadis yang ke-106 dari awal kitab. An Abi Firas Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk ahlus suffah, yaitu orang yang hijrah ke Madinah tetapi tidak memiliki rumah di Madinah dan tidak punya keluarga. Maka Nabi menempatkannya di As-Suffah, yaitu di bagian belakang Masjid Nabawi. Jumlah mereka kadang-kadang sampai 80 orang. Lumayan banyak ya. 80 orang ada di dekat As-Suffah, tinggal di situ. Dan kesempatan pula bagi sahabat untuk bersedekah apa yang bisa mereka sedekahkan berupa makanan ataupun pakaian kepada ahli As-Suffah. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang serius dan fokus belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dianalogikan seperti pondok lah ya. Jadi ada orang kampung, ada yang tinggal di pondok. Contoh kami di Darun dulu. Jadi anak kampung balik rumah, yang lain tinggal di pondok. Berarti pondok pesantren tidak bid'ah ni. Jadi ada mereka yang tinggal di situ dan belajar sehari-hari kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan salah satunya adalah Abu Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Khadimi Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW. Pembantu Nabi banyak, di antaranya adalah Anas ibn Malik yang sejak awal Nabi hijrah sudah diserahkan langsung oleh ibundanya, yang terkenal cerdas, cergas dan penyabar luar biasa. Jadi contoh baik, bahkan terbaik bagi perempuan-perempuan muslimah, baik sebagai suami, sebagai istri atau sebagai ibu atau sebagai bagian daripada warga kaum muslimin dan muslimat. Di antara yang juga dikenal dengan khadim Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud
yang dikenal dengan sahibu na'li Rasulillah, dikenal dengan pembawa sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka sendiri yang berinisiatif untuk menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan karena orang-orang biasa seperti itu. Heraklius dulu kalau sempat dia masuk Islam, kalaulah bukan karena syahwat dunianya yang dominan, dia mengatakan, andainya saya berada bersama beliau, saya yang akan buka dan pasangkan sendalnya. Saya akan mencucikan kakinya. Ya, dia tahu bahwa itu adalah Nabi yang diutus. Tetapi ketika dia melihat kerasnya para tokoh agama yang ada di istana waktu itu, ya ketika dia mengatakan bahwa ini adalah ikuti Nabi ini, mereka pada lari dan tidak mau menerima. Akhirnya melihat itu, si Heraklius khawatir kalau dia masuk Islam nanti dia tak lagi menjadi orang yang dihormati. Padahal ini ketakutan saja kan. Kalau dia benar-benar kuat sebenarnya, orang-orang, dia kan rajanya, dia kaisarnya. Dia kaisarnya sebagaimana Najasyi. Tapi Najasyi juga menyembunyikan keislamannya. Alangkah baiknya dia sembunyikan juga keislamannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berhidayah ke siapa yang dia kehendaki dan tidak memberikannya kepada yang dia tidak kehendaki. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki mendapatkan hidayah itu. Amin. Wa min ahli suffa, termasuk ahli suffa radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia waktu itu masih kecil juga. Rabi' ibn Ka'ab al-Aslami. Fa'atihi biwudu'ihi. Saya yang membawakan air wudunya. Wudu itu air yang dipakai untuk berwudu. Kalau wudu itu pekerjaan wudu. Jadi berwudu artinya bersuci. Sedangkan wadu air yang dipakai untuk bersuci. Asalnya sedikit wadu itu. Sampai di Indonesia dikembangkan jadi besar. Nah, jadi ada wadu. Kalau di wadu di kita besar. Ya bisa untuk bikin perhelatan pacu sompan di situ. Jadi wadu di kita besar. Kalau di apa? Kalau di bahasa Arab aslinya, wadu itu adalah air yang cukup untuk sekali berwudu. Tapi kalau wudu di kita cukup untuk berwudu orang senegara mungkin di sana. Allahu musta'an. Begitulah. Jadi istilah itu dikembangkan dan berubah sesuai dengan pemakaian dan tuntunan zaman. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kuntu abitu fa'atihi bi wudu'ihi. Saya yang membawakan air wudunya. Wa hajatihi, dan membawakan hajat kebutuhannya. Di sini tidak disebutkan apa yang dimaksud, tapi mungkin kebutuhan sehari-hari. Atau bisa saja maksudnya adalah air untuk mengqadha hajatnya, untuk beliau bersuci dari qadha hajat. Hajatihi. Nah, Nabi alaihi salatu lalu berkata, faqala, Nabi berkata kepadanya, salni, minta kepadaku. Apa yang kamu mau, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, silakan diminta. Nabi, ya karena dia anak yang masih kecil, dikira dia akan meminta sesuatu yang sifatnya kebutuhan hidup duniawinya. Mungkin nak minta baju baru, atau nak sendal baru, atau nak pergi piknik misalnya dan sebagainya. Maka dia minta sesuatu. Subhanallah, dan riwayat lain dikatakan, amhilni ya Rasulullah, beri saya waktu untuk berpikir. Tapi ini mengatakan, fakultu, di riwayat Muslim ini langsung dia katakan, lalu saya katakan, saya jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, sekarang kan saya selalu bersamamu mendampingi di dunia. Saya ingin juga nanti di surga seperti ini. Kita tetap bersama. Subhanallah.
bersama di dunia dan juga ingin bersama di akhirat. Itu yang dia minta. Akhirat bukan hanya sekedar akhirat, tapi di surga. Subhanallah, ini luar biasa kaum muslimin yang disebut dirahmati Allah. Jadi kalangan sahabat radhiyallahu anhum, sahabat itu keinginannya, cita-citanya tinggi-tinggi. Yaitu ingin masuk surga sejak anak-anak lagi. Inginnya masuk surga dan tak tanggung-tanggung ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau Nabi surganya ya Firdaus. Alahala. Surga yang paling tinggi. Kan ada seorang sahabat Thauban berkata ke Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, saya kalau rindu bertemu di dunia ini bisa langsung datang. Tapi kalau sudah mati kita, engkau tentu ditempatkan di tempat yang sama di sebelumnya. Ditempatkan tempat yang tinggi. Saya kan tidak mungkin sampai ke situ." Subhanallah. Jadi Nabi alaihissalatussalam, lalu tidak bisa menjawab waktu itu, lalu turun ayat, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Siapa yang taat pada Allah, ya taat. Ini kalimat taat ini, ya, baru dikatakan taat bila tidak banyak membantah. Tapi kalau banyak membantah, taat semua. Hah? Apalagi membangkang. Apalagi membangkang. Ya. Dan di sini, taat itu kaum muslimin. Taat itu, kata Nabi SAW, fil mansyat wal makrah. Suka dan tak suka. Senang dan tak senang. Itu yang taat. Kalau kita kan taat, bila adil pemimpinnya taat, saya katanya. Kalau tidak, ngerengkang katanya. Nah, kalau bahasanya, kalau adil saya sabar. Kalau tidak adil, saya lawan gitu. Nah, Nabi bilang sabar itu di saat tidak adil. Kalau sudah adil, tidak sabar lagi bahasanya. Bersyukur kita. Ya kan, bersyukur. Kalau sudah adil, bersyukur kita. Tapi kalau sudah tidak adil, disuruh bersabar. Sampai kapan? Sampai bertemu Nabi. Di mana? Di tepi telaga. Jelas. Tidak ada. Subhanallah. Cepat sekali saya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Subhanallah. Tak apa-apa. Ini mukadimah tidak boleh panjang-panjang betul. Ya. Nah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Sebelum itu. Ah, taat. Jadi taat itu, sabar itu di saat memang ketika diuji. Kalau buat nikmat masa sabar itu. Nikmat bersyukur lagi kita. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Sampai kapan kata Nabi? Ditanya ke Nabi, sampai kapan sabarnya ya Rasulullah? Hatta talqauni indal haud. Sampai kalian bertemu dengan saya di tepi telaga. Jadi jelas-jelas itu. Ini yang taat itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Wa may yuti' Allaha war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan para orang saleh. Allahumma ij'alna minhum. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Saya ingin berteman denganmu di surga. Mendampingi bersamamu di surga. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat faqala. Lalu Nabi mengatakan, "Awa ghaira dzalika?" Enggak ada selain itu. Enggak ada permintaan selain itu. Kan ini berat nih kaum muslimin muslimat. Berat kan? Karena surga itu maharnya enggak bisa dengan melontar-lontar batu gitu. Ada seorang pemuda di zaman as-salaf sambil duduk di tepi sungai atau di tepi apa di tepi sungai, dia ambil batu, Allahumma zawijni hurni, ya Allah beri saya istri bidadari, ya Allah masukkan saya surga Firdaus, sambil melontar batu.
Ini mungkin mirip-mirip dengan kita hari ini sambil menyanyi nak masuk surga. Selawat koplo, selawat rap, selawat. Oh, tujuannya apa? Masuk? Ini kan baik kan? Ini sambil muter batu gini, ambil batu kerikil, Allahumma, 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 dihitung berapa kali. Lalu lewat seorang alim zahid kepadanya, dia dengarnya permintaannya, segala nikmat surga dimintanya, minta lapangan bola mungkin ada juga dalam. Lalu kata sahabat ulama ini, ya akhi, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, a'zamta su'al khidbah wa aqlalta al mahar. Kamu pinangannya luar biasa, meminang bidadari, cuman maharnya kerikil. Mana masuk? Maharnya kerikil, mana bisa? Lihat Nabi Yahya alaihi salam ketika dia berdoa minta diberikan keturunan. Ketika datang berita gembira kepadanya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun fil mihrab. Jadi dia itu beribadah di mihrab. Bukan ambil gitar, Allahumma adkhilnil jannah. Enggak, bukan. Jadi inilah modern kaum muslimin. Jadi orang berilmu tahu. Sedangkan orang yang tidak berilmu, gitulah caranya. Dikiranya dengan lontar batu kerikil itu sekali lontar satu bidadari. Nah. Ini Nabi alaihi salatu wasallam contohkan kaum muslimin. Qultu huwa zak. Ya Rasulullah, tidak ada permintaan lain kecuali itu. Faqala, lalu Nabi menjawab, "Izan fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau gitu, tolong saya untuk supaya doamu dikabulkan dengan banyak sujud. Karena apa? Ini khidbahnya luar biasa. Kontra apa istilahnya? Kontrak jual belinya besar. Besar ini. Maka perlu biaya besar. Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati as-sujud. Tolong saya dengan banyak sujud supaya doamu dikabulkan. Karena ini permintaan berat. Jangan hanya mengandalkan doa saya saja. Insyaallah selepas azan kita sambung sedikit. Fadhol. Now, multi years. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi karena permintaannya, ini permintaan luar biasa. Proyeknya proyek besar ini. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya doa Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun Nabi sebenarnya bisa mendoakannya, tapi Allah SWT melalui Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak hanya sekedar mengandalkan doa. Ma'asyur kiram dirahmati Allah, maka kita lihat misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat doa dari Nabi SAW. Bila mendengar hadis, tak lupa lagi. Apakah berhenti? Justru semakin bersemangat dia mencari hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Abdullah bin Abbas ketika memberi khidmat ke Nabi SAW, menyiapkan wudhunya, menyiapkan air untuk bersucinya, lalu Nabi SAW ingin membalas kebaikannya, lalu dia doakan Allahumma alimhu ta'wil wa faqihuddin. Maka semakin bersemangat pula dia belajar, sampai ditanya kepadanya, ya ibn ammi Rasulullah SAW, bima tanalul ilm, wahai anak paman Nabi SAW, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Qala biqalbin aqul wa lisanin sa'ul, dengan hati yang cerdas dan rajin, lisan yang rajin bertanya. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi melihat Utsman yang banyak berinfak radhiyallahu anhu, khususnya di perang Tabuk, lalu Nabi katakan, "Ma dharra Utsman ma yaf'alu ba'da al-yawm?" Apapun yang Utsman setelah ini tak ada bermudarat baginya, dah cukup amalnya, kan dijamin masuk surga. Tapi Utsman juga semakin bersemangat untuk memberikan infaknya dan seterusnya. Ketika dikatakan oleh Nabi, afqahun nas Muaz bin Jabal, afqahun nas bil halal wal haram, atau alamun nas bil halal wal haram, Muaz yang paling paham halal dan haram itu adalah Muaz bin Jabal, paling faqih. Apakah dia berhenti belajar? Juga tidak, semakin bersemangat untuk belajar pada Nabi dan juga pada sahabat yang lain dan seterusnya. Nah, di sini juga Nabi mengajarkan, "A'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Tolong saya, di samping saya berdoa supaya doamu dikabulkan, permintaanmu dikabulkan dengan banyak sujud. Ini tanda pula bahwa surga bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa memberikan kecuali kepada orang yang Allah berikan. Makanya kenapa as-sujud? Karena as-sujud itu adalah, kalau banyak sujud, kenapa sujud disebut oleh Nabi? Maksudnya salat kan? Maksudnya salat. Kenapa? Asrafu hayati salati sujud. Sujud adalah amal salat yang paling mulia. Makanya Allah, Nabi SAW menjelaskan, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya di saat dia sedang sujud. Fa alihu bid du'a.
maka berdoalah dengan sungguh-sungguh waktu sujud. Wa qabilun istajaba lakum, karena itu tempat yang paling diharapkan dikabulkan. Kan dia nak masuk surga ni, nak minta bida dari istana-istana, ya pohon-pohon yang besar dan rindang dan seterusnya, kenikmatan surga. Nah, dengan apa didapatkan? Banyak sujud kepada yang pemiliknya. Itu Allah Ta'ala. Fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Karena banyak sujud, otomatis banyak ruku. Kalau banyak ruku, otomatis banyak qiyam, berdiri. Nah, ma'asyiral kiram, ini juga isyarat bahwa sujud itu juga dianjurkan untuk panjang-panjang. Sujud itu untuk lama-lama. Tapi waktu solat sendiri ya, kalau ramai-ramai ya jadi imam, jangan. Nanti ada surat somasi nanti. Datang somasi dari jemaah ke pengurus. Ha? Atau langsung somasi waktu solat, batuk-batuk, mendahem banyak. Betul ini, bukan sekarang, dari dulu sudah ada. Mendahem itu dari dulu sudah ada. Dan kisah-kisah as-salam juga sudah ada mereka. Kalau terlalu panjang iman, ada memang. Iya ada yang memberikan isyarat. Jadi bukan kita aja rupanya. Batuk yang bernular langsung itu bukan zaman kita, dari dulu sudah ada. Masyur kiram dirahmati Allah SWT. Tetapi ketika sendiri, maka buatlah batawil matasya. Seperti apa kamu mau, silakan panjang. Intinya, salat, karena di dalamnya ada sujud, sujud adalah yang paling mulia, yang sangat diharapkan dikabulkan doa, maka kalau kau mau dikabulkan, banyak sujud. Minta itu di samping doa Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi menyuruhnya untuk berusaha juga keras. Karena salat itu berat memang. Karena timbangannya berat di akhirat. Yang pertama ditanya nanti adalah salat. Dan salat itu langsung faedahnya di dunia terasa. Orang yang salatnya benar, ikhlas, mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dalam semuanya, bukan setengah-setengah, semuanya, cukup dengan sunnah Nabi, akan terasa nikmatnya. Yang jelas, nikmat salat itu akan terasa manisnya. Yang kedua, hikmah salat itu akan mengasah kita untuk menjadi orang yang bukan hanya sekedar baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tapi juga baik kepada hamba, hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana tidak? Antum sedang solat, ha? Kakinya tempel ke tepi kawan. Ini tidak semua orang bisa nih, kawan. Kan tidak semua orang bisa. Apalagi musim panas kayak gini. Nah. Musim panas kan gerah. Tidak ada pula AC, tidak ada kipas angin. Tiba-tiba kaki yang di ladang dulu. Atau kaki pulang umroh. Iya, musim dingin kan umroh kan pocah-pocah kaki ya. Ada tempel ke kaki awak ada. Nak luka lo sore. Tapi bisa antum tahan. Bisa antum nyaman. Karena tahu bahwa Allah menyukai sab yang seperti ini. Nah, kalau sudah bisa menanggung yang seperti itu, yang lain insya Allah akan lebih mudah lagi. Tapi kalau tidak, maka hikmah solat itu akan hilang. Makanya Nabi katakan la tusawwunna sufuf aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum, kalian luruskan, kalian rapikan saf, atau Allah jadikan hati kalian berbeda-beda. Ah, ternyata salat ini kalau benar akan membuat kita juga berakhlak benar. Kalau belum benar akhlaknya, berarti salatnya masih perlu diperbaiki, diralat lagi, diperbaiki lagi sampai benar-benar mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Kalau lah Nabi dengan salatnya menjadi orang yang paling mulia akhlaknya, mustahil kita yang mengikuti salatnya tak juga menjadi mulia akhlaknya. Kalau tak juga mulia akhlak, berarti ada masalah dengan salat kita. Ada yang bertanya, seorang ustaz bertanya, dia dah tamat pula sarjana di sekolah tinggi agamaan, sarjana agama. Kalau dulu kan doktrandus kan. Kalau sekarang kan beda-beda. Ada SUD, ada SAG, ada SU, apa lagi? STHI, ada macam-macam. Ada SHI, SPDI. Kalau, ha? SGG? Syekh? S?
SHI, SHI. Itu enggak jelas semua, bilang SGG. Nah, baik. Nah, banyak gelar. Kalau dulu kan Dr. Andus itu keren. Hampir dokter itu, Dr. Andus. Dia pulihkan dosanya tinggal dokter. Ini Dr. Andus itu bergengsi dulu. Jadi, dia cari kemana-mana. Bagaimana saya belum bisa nyaman meninggalkan maksiat gitu. Rata-rata menjawab, dilatih, diusahakan, dan sebagainya. Allah katakan, wa aqimus salata, inna salata tansa, tanha anil fahsyai munkar. Tidak ada latihan lagi. Otomatis. Dirikan salat, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ternyata tidak bisa mencegah, ada masalah dengan salat kita. Sampai bertanya dengan seorang ustaz, barangkali salat bapak belum betul. Sarjana dibilang salat tidak betul. Awak yang tidak pernah sekolah agama aja dibilang tidak betul salat. Angin jadi sih, angin lapio kali dah. Dan kan ngajinya situ lajinya. Salah sodowak dah. Inyono waktu aja kan. Bukan inyono waktu, kita ngajak ke yang ngajar kita salat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ngajak ke kita. Ni Nabi salat seperti ini, buat seperti itu. Antum enggak mau dah kan? Itu masalahnya. Kalau enggak mau ya apa boleh buat. Terus ya. Nya salat cukup lajinya. Ikut Nabi tu kurang setu, orang kini tak mesti ikut Nabi gitu. Kini ikut ustaz. Ya kalau gitu memang beda jalannya. Kalau kita katakan Nabi adalah a'lamun nas billah wa atqa an-nas lillah. Yang paling mengetahui Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Makanya akhlaknya paling mulia dia karena solatnya paling baik, maka disuruh kita mencontoh solatnya. Dari mulai wudhunya, sampai salam, zikir, dan doanya. Itu yang payah sih. Salah wak sodorinya. Bukan, kau tidak nyebut salah tadi. Kena nancaknya wak. Nyebut kena nancak, sebab ini salah. Awak tidak nyebut salah. Nyebut ikinan yang nancak. Nah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat di rumah tel, hadis ini banyak mengandung faedah, di antaranya adalah bahwa Nabi SAW mencontohkan kepada kita bila orang berbuat baik pada kita, maka beliau menganjurkan untuk memberikan balasan. Sekarang kan dia mengkhidmat Nabi, menyiapkan wudhu Nabi SAW. Lalu Nabi minta, ada yang bisa saya bantu untuk kamu? Ya kan? Mudah-mudahan bisa dibuatkan untuknya. Sama kalau kita misalnya punya anak buah yang berbuat baik sama kita, maka boleh diberikan apresiasi. Ya, tergantung dengan kemampuan kita. Setidaknya dengan perkataan jazakallahu khairan. Karena siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, dia benar-benar sudah memberikan apresiasi. Makanya jangan usah bakhil bilang jazakallahu khairan setiap orang yang berbaik pada kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka balas. Maka memberikan balasan apresiasi, ya, pujian, penghargaan itu sangat dianjurkan, khususnya oleh pimpinan kepada bawahan. Itu sangat dianjurkan. Ya, apalagi kalau BPT. Ya kan? Tapi kalau bawahan kasih duit sama pimpinan, itu sogok namanya, enggak boleh. Makanya kalau enggak mau memberi ke bawah, jangan jadi pimpinan. Biar jadi bawahan sehingga diberi terus. Nah, kalau nak diate harus pandai menghargai, harus pandai mengapresiasi. Ini kadang-kadang orang sudah terlanjur di atas, tapi tidak pandai nengok ke bawah. Kalau itu jangan mula mono diate. Capek itu. Tuh. Kalau di atas tu harus sering menaku ke bawah. Nah, nyoklah diate itu nggak punya mandang katil. Itu masalah kadang lah diate barang jual katil. Jadi tidak ada empat uang di bawah. Makanya selalu anda ingatkan, kalau ada pelatihan-pelatihan, saya sebutkan. Antum sebagai pimpinan,
nak naik gaji, naikkan gaji bawahan. Sebab bawahan tu tidak ada, dia berhak naikkan gaji. Yang berhak naikkan gaji adalah pimpinan. Jelas tak? Nah, kalau sudah naik gaji bawahan, otomatis tersunda gaji nanti ada. Kalau tersunda itu, naik jila. Jalannya, awal jarak gaji direktur dengan apa bawa direktur? Sekretaris pribadi itu. Sekretaris misalnya. Awal jarak 1.5 juta. Sudah itu naik yang dia bawa staf. Tidak sampai sekretaris naik. Tinggi 1 bezole. Itu kan nyaman sekretaris itu. Hah? Isi kokilnya mau urus bapak cara direktur kan? Kan naik. Lajar lero. Tapi kalau naik gaji direktur, nak nengok je tang bawah mak, tambah jauh je. Tak ada apa bu, paling-paling apa doanya bila lah bukan berhenti direktur kan itu tak. Iya. Makanya pandai-pandai kalau jadi sedang di atas itu sering menang ke bawah. Jadi tidak ada je kata lah. Lame tu lah kaum muslimin. Karena memang bawahan itu yang akan memikirkan mereka atasan. Kalau tidak bisa mikirkan di bawah, jangan jadi atasan. Biarlah di bawah terus, biar orang yang mikirkan kita terus. Tapi kalau sudah di atas, kita harus jadi memikirkan orang lain. Kadang-kadang jadi atasan itu, lalu dah pernah awak uang, beliau sudah awak tidak. Tidak dapat, harusnya itu. Harusnya itu, kalau tidak, saya jadi atasan. Lalu juga, awak tukang tekan, sekian puluh juta saja kan. Sekian juta. Sudah itu aneh tuang. Tidak nak wujud nekannya ni kan? Ada. Nah. Apa yang mandang saya? Ibu lah nak kau. Tidak. Kalau kalau kan babi, boleh ibu. Tapi kan tidak kan babi. Jadi ibu boleh lebih je lah. Nah, kaum muslimin. Doakan aja. Itu intinya kaum muslimin. Jadi Nabi SAW, dia kan sebagai atasan sekarang. Dikhidmat oleh bawahannya. Oleh umatnya. Lalu dia nak berikan. Nak berikan balasan kebaikan. Tolong minta apa yang kau mahu. Ah, hendaklah tanggung-tanggung minta. Langsung masuk serogon. Serogon tak punya nyora. Akhirnya tolong dengan banyak sujud. Yang kedua, boleh kita menerima pelayanan dari saudara-saudara kita atau bawahan kita atau teman kita. Dalam hal ini kan Nabi mendapatkan layanan dari sahabat Nabi SAW. Beliau tidak mengingkari itu. Karena beliau tidak membahani. Mereka yang berinisiatif. Oleh sebab itu, andainya ada yang orang berkhidmat, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, bawahan kepada atasan, itu sah-sah saja. Dan itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu membebani bawahan dengan yang tidak dia sanggupi. Kojo tambah, piti tidak tambah. Ayu tambah gulo, tidak tambah, tentu hambo. Makanya tambah ayu tambah gulo. Ibarat uang panyuwo jopa, panyuwo. Amwa ingat mendiang buya rahimahullah ta'ala, buya godang. Itu subhanallah, kalau menyuwo, jopa nyuwo. Jadi awak asal condolnya ada ke kojo lah, ndak roket ke buya, nolai kono suwo. Apa sebab? Kalau suwa pe polisi menangnya. Suwa polisi min ke baso. Ake piti. Ake sewa beca. Nah, leba ba, dak leba tenaga makan dak lumonya ya. Lebih piti dah. Tu dak kelewo dia. Ini dak lewo. Kan babezo dengan kalau ada lo uang. Tolong polisi menangnya. Pakai piti yang lunya. Ah, sudah itu loh, yo nak minta nak lu kalur. Hah? Eh, mana fikir eh? Tambang awak jua, makan awak jua, membayuti awak jua. Leo apa ini? Esok kalau suwar eh, asal nampak kau jauh jauh loh. Masih nak? Nyambau. Tambah ayu tak tambah? Gulu ambau. Makanya jadi pimpinan tu pandai-pandai tuan-tuan. Harus banyak gu, harus banyak embo gulu. Tambah ayu banyak, gula. Tambah kojo, tambah imalannya. Tak boleh kikir, tak boleh bakhil. Jadi kalau kan bakhil, jangan jadi pimpinan. Jadi kalau bakhil, jangan jadi pimpinan.
biarlah jadi bah bahwa tidak banyak nomor pek kawan lah, cik kawan dokeknya. Tapi kalau awak jadi pimpinan, banyak yang akan mengupik pada kita. Berkecil hati. Tak ada? Siapa nak nunjuk orang logonya? Allah musta'an. Taib yang keempat, kaum muslimin dan muslimat, tentang mulianya berkhidmat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh. Karena dengan demikian kita mendapatkan doa mereka. Doa Nabi alaihi salatu wassalam dan doa mereka mudah-mudahan apalagi Nabi alaihi salatu wassalam pasti mustajab. Yang keempat, Nabi mengajar kita bahwa suatu cita-cita itu mesti ada pengorbanan dan kerja. Bukan hanya mengandalkan doa, bukan hanya sebutan melempar-lempar batu atau dengan menyanyi nyanyi itu lagu ke surau urusan ini lagu besar ini. Coba datang ke masjid rutin 5 waktu ngaji dan ikuti ilmu, amalkan, ini yang akan membawa kita ke surga. Jadi Nabi mengajarkan a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Yang kelima, fadilat banyak sujud. Bahwa sujud itu adalah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Karena yang pertama ditanya itu solat. Solat adalah yang paling dicintai Allah. Oleh sebab itu, jadikanlah solat itu adalah prioritas agenda utama kita setiap hari. Pokoknya agenda tiap hari yang terbaik itu adalah solat. Itu jadwal utama. Kalau buat acara, solat, dibuat dulu jadwal solat. Itu yang diutamakan. InsyaAllah barakah dan acara berjalan dengan mudah dan lancar. Tapi kalau enggak, ya antum membelakangi Allah, nanti ditinggalkan Allah. Makanya sulit urusan kita. Saya melihat sendiri kaum muslimin, acara-acara yang tidak mempedulikan solat, lama waktu habis hasil sedikit. Tapi yang menjaga solat, waktu tak banyak tapi keputusan besar banyak bisa diambil dengan mudah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasakan pasti sudah merasakan itu. Yang belum, cobalah. Pokoknya setiap acara kita salat harus agenda utama. Kalau musafir, ya dijamak. Ya bisa dijamak. Abid salat yo katul Ustaz. Ndaklah. Makanya kalau nak jen kodono salat boh rapat. Kok rapat kabupaten buka Bali misalnya atau buka Madinah rapat dia rapat kerja tahunan misalnya mananya di Mekah ada murah jelas bawa ke tempat lain supaya musafir kita sehingga salatnya 2 waktu digabung dalam 1 waktu ompek rakaat jadi 2 sunat tinggen tapi dapat apa balok ha apa bayarlah dan apa bayarlah kalau mau. Maka 3 kali tidak nyabui abi kotu. Padahal lama kau tutup makan pada salat. Mana lama makan tu salat? Lama makan lah. Isoma. Isoma sajam songa. Salat 10 minit. Nen sajam 20 minit tu. Mah? Makan. Banyak lah sunat lah. Eh wajib kan nasi 3 piang. Dan sunatnya roti, kue, apa nama? Semangkuk, snack dan sebagainya. Kalau lah acara di hotel banyak tau burung. Nah, banyak. Nah. Hah? Masuk aman? Tidak boleh di hotel, tidak boleh dah. Itu kalau dia di air bolehnya. Nah, kalau di hotel tidak boleh. Jadi ada khusus ruang karantinanya. Baik. Abang kali sampai di situ kajian kita malam ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk surga dan menempuh jalan untuk menuju kepada Nam. Apa tu? Lejol, cakap tu tanya je lah. Kemudian kami bangkitkan lagi kamu setelah mati agar kalian bersyukur. Jadi ada nanti itu cerita Bani Israel dulu.
Ketika mereka minta diperlihatkan Allah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai nampak Allah Ta'ala adik kami. Tidak cahaya sabuk sifat macam ni kau, tidak cahaya lah. Bawa cahaya setelah nampak. Maka disambarlah mereka oleh petir. Mati sodo. Mati sodo. Berarti permintaannya elok atau buak? Ia disambar dia patuhi. Elok atau buak? Buat ada potong video nampak uang lope balagu dia di masaji sambo dia pati. Nauzubillah. Ghafarallahu lahu. Lope ba musik masaji ni. Pas Maidin tiba dah. Sambo dia pati. Allah musta'an. Jadi disambar petir lalu Allah hidupkan mereka kembali setelah itu. Supaya mereka bersyukur. Sebab kalau ndak ridik li ale ahbiu qatu, ndak ada taubat le kan? Tapi ketika hidup kembali, mereka bisa memperbaiki. Karena orang dah mati, tua, tidak bisa baiki lah. Tapi Allah SWT masih memberikan beri kesempatan. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Bertambah ini. Kalau kita sudah selesai puasa 6, boleh disambung. Selesai puasa 6. Itu sudah yuk. Oh, nak pakai ayo tu. Sagok kau sudah ayo kan? Ha? Kita selesai puasa. Misalnya Kamis atau puasa. Iya, heeh. Iya. Puasa Daud. Iya. Iya, boleh sekali. Boleh nak. Nah. Boleh, alhamdulillah. Kan hadisnya kan man shama Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal kana ka shiyamid dahri. Siapa yang puasa bulan Ramadan lalu disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat seolah-olah puasa 1 tahun. Karena 1 kebaikan dihitung 10. Jadi sehari setahun 360 hari. Dia 30 tambah 6 36 kali 10 360. Begitulah Allah Maha Pemurah pada kita. Tetapi apakah setelah itu Nabi mengatakan kalau gitu dah cukup stop puasa sunat lain tak? Puasa sunat yang lain tetap dijalankan karena ke depan akan ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian puasa Senin Khamis atau 3 hari dalam sebulan atau puasa Daud alaihissalam yaitu puasa sehari berbuka sehari. Silakan Pak dilanjutkan. Karena tidak ada hari raya lagi di bulan Syawal. Kecuali tanggal 1. Ini takut pula nanti puasa di hari raya kan haram kan? Kan puasa di hari raya hukumnya haram. Nah, supaya menghilangkan keraguan itu enggak. Syawal hanya haram puasanya tanggal 1 saja. Selebihnya boleh puasa hari apapun ya. Kecuali yang dilarang seperti mengkhususkan hari Jumat saja. Kalau tidak diikuti dengan Sabtu atau Sabtu saja tidak diikuti dengan hari Ahad. Nah, wallahu taala alam. Ya, Pak. Hah? Ah, boleh. Ini kan di surat Al-A'la itu sabi bismillah. Ini perlu muhadharah nih. Iya kan? Bagaimana mengaplikasikan sabbih isma rabbikal a'la dalam kehidupan? Nah, suci lah muhadarah sih. Hah? Ini satu muhadarah. Nanti lah ya. Nah. Allah musta'an. Isu ini ya. Tapi kalau dalam salat bisa jawab. Ketika turun ayat ini Nabi katakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ini dalam sujud kamu. Dah selesai. Nah, kan dibaca dalam surat sujud subhana rabbiyal a'la tanpa bihamdi. Jangan bilang tanpa bihamdi. Cukup aja cukup tidak membaca wa bihamdi. Ini gara-gara. Jadi ulang-ulang kisah kecita lama lah kan. Imamnya pakai wa bihamdi. Lope ngoy kuen-kuennya. Yang makmum anti wa bihamdi. Ini ketika imam dah ngawa dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Disongin lah deh subhana rabbil hamdi tanpa wabih subhana rabbil azimi tanpa wabih hamdi. Allah musta'an. Ini debat-debat kusir dulu nih mas. Sekarang kan tak ada lagi. Alhamdulillah. Dulu banyak aneh-aneh terjadi.
Kita lihat di Masjidil Haram saja imamnya empat, ya kan? Dan masing-masing mazhab berlomba untuk bikin tempat imamnya paling indah. Nah, tentu yang kayu aja, tempe kubah itu. Yang waktu itu yang banyak berkuasa di negeri Islam mazhab Hanafi, akhirnya banyak kubahnya paling mewah. Anak boleh musikin gak Syafi'i kubah ada ancak wanu waktu itu lah. Nah, coba bayangkan kalau seandainya sampai hari ini masih 4 trip sholat di Masjidil Haram. Terbayang, sanang? Sanang apa ya? Mau batu buat tiahi gak mazhab Syafi'i aja hamali kan? Nunggu trip. Gimana cara ngaturnya? Yang sekarang aja satu trip payah ngaturnya. Alhamdulillah. Allah Maha tahu dan Maha kuasa bagaimana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka disatukan oleh kerajaan Arab Saudi menjadi satu imam. Mazhab mana yang didahulukan? Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman siapa? Wahabi? Enggak. Pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Itu yang dicoba untuk diterapkan. Ada kesalahan? Ya, jenci-jenci salah juga, tapi tidak boleh nyebut orang salah. Jenci salah juga, tapi tidak boleh nyebut orang salah. Ada kelemahan pasti. Ada kelemahan pasti. Ada yang menyimpang? Ada. Jelas? Jelasnya? Ini kan kalau ada yang menyimpang, kolak. Dia jadi bahan cemooh baginya. Bukan. Tapi mereka berusaha untuk menerapkan, menyatukan, alhamdulillah, dan membuat senyaman mungkin yang bisa. Ya, anak saya tidak, awak tidak terbayang kalau sempat negara itu dipimpin oleh secara demokrasi, ada DPR di situ, sepaya-paya ngulun anggaran, tabang kali tawwi musaji, Haram Masjid Nabawi. Anggaran listrik kodok padam enggak? Lah jale kodok ba? Padamnya enggak disetujui enggak DPR kira. Untung le di situ kerajaan. Jale. Tuh yang tuntutannya awak tu sikonya Islami tu minta 2 miliar sapaya-paya kan? Setahun tu Masjid Nabawi sai 5 miliar. Sai 5 miliar operasional. Setahun? Kalinya lah, Mak. Ini saya 5 miliar, berarti setahun? Kalinya 360. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kaum muslimin masuk. Untunglah bentuknya kerajaan. Sehingga tidak terlalu banyak pergulatan dan pergelutan dan pertarungan. Sehingga anggaran ada di tangan sang pemimpin. Raja, kerjakan, laksanakan, kerja dan laksanakan. Jelas ya? Nikmat kan? Kalau sampai demokrasi, wanti demokrasi ya. Hah? Kau muslimin musliman. Sodo bondiang, akhirnya terjadi gompo rapat dulu sok paginya, malam kau gompo sok pagi rapatmu. Telah ambil lo mata datang. Akhirnya anggaran putih 2i sudah itu bo. Uang lah. Uang lah mati. Dana alun tu. Jadi itu resikonya kaum muslimin musliman. Anda mengatakan ini karena pernah orang kita, sebagian pemikir kita ingin internasionalisasi pengurus Masjid Haram dan Masjid Nabawi ganti. Itu maksudnya. Jen Arab Saudi Tawi. Itu terbayang dek tuntunnya. Sampai giliran awak mau urus. Mana kan dicari anggaran tu. Akhirnya ngemis dah ke Arab Saudi. Tolong labangnya. Kalau tidak lagi duit listrik kan payah. Akhirnya terpaksa Arab Saudi je nurunkan dana dia. Tu utang abangnya. Je utang dia untuk rumah Allah menyanyinya kan. Anggap je tidak utang. Itu dia. Kalau nanti nangka terlebih lo setuju anggaran dia. Jadi tak tahu lah berjalan anggaran lalu ni, lalu ni setuju. Jelas ya. Jadi bersyukurlah, tu syukuri aja, doakan saja, ya supaya Allah perbaiki keadaan mereka dan dijauhkan dari segala fitnah. Jangan termasuk ikut memfitnah.
Awak urusan awak tak selesai, nak ngurus urusan uang. Kita selesaikan kita. Coba pelajari gimana cara mentaati waliul amri. Bisa antum tak menjadi masyarakat yang taat? Sehingga pemerintah fokus untuk membangun. Tak fokus, tiap nak bangun, takut kena demo. Buat kau kena demo. Tak buat, kena demo. Angkat kau kena demo. Bantini kau kena demo. Tu bila tu kenyaman kerja. Nyana mendemo potang duit, kini dia jadi. Nen demo kini suak kena demo lelia. Cacat-cacat nombor-nombor nang dah. Tak tentu ikuti dia. Nen demo tahun 90-an dulu, kini lo nang kena demo. Suak nen demo kini jadi, le suak di situ. Tak kalian tentu mengikuti. Lainnya kan? Alhamdulillah. Nyana tentu di Jakarta, nak lu kiranya. Itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan belajar untuk kritis, tapi belajar untuk taat. Rumus kita berubah lagi dari kritis menjadi taat. Kritis tu sesenang-senang lah tuan-tuan. Menilai kau uang tu sesenang-senang lah. Iya enggak? Coba kalau seandainya ada lomba memasak, berlomba jadi juri. Le dapat makan gratis. Tapi suanya masak, bisa kan? Eh? Mencito-cito uang, apa kau juang sesanang-sanang nilai, tapi ketika disuruh kita melakukan itu yang susah. Oleh sebab itu saya menyuruhkan belajarlah dulu menjadi masyarakat yang taat pada pemimpinnya, taat pada aturannya, taat pada undang-undangnya. Nah baru berpikir nanti bagaimana memperbaiki. Kalau taat aja belum bisa, cuma nak baiki. Awak nak bisa baiki pun, kita aja tak bisa diperbaiki. Karena semua punya alasan untuk melanggar. Semua punya alasan untuk menentang. Semua punya alasan untuk kritik. Ini gara-gara Syekh lamu jadi Allah Ustaz. Jadi nanti tidak ada buka tanya orang. Kalau buka tanya lamu. Tuak. Kau baik gimana orang ke Datuk jadi? Itu ke Datuk tadi bertanya. Lepas tu dia. Suruh tanya leh, nyo leh. Jadi kalau lah kena tanya tu macam tadi tu. Tu sambung lah. Lanjutkan yang tadi. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.